Pengukuran dimensi tubuh ternak sapi terdapat 13 pengukuran menggunakan tongkat ukur 1 tinggi punggung, 2 tinggi pundak, 3 dalam dada, 4 panjang badan, 5 lebar dada, 6 lebar punggung, 7 lebar kelangkang, 8 lebar tulang tapis. Kemudian menggunakan pita ukur 1 lingkar badan, 2 panjang kelangkang, 3 pergelangan kaki, 4 panjang muka, dan 5 lebar muka. Mengukur panjang kelangkang diukur dari tulang punggung hingga ke tulang kelangkang menggunakan pita ukur. Mengukur lebar dada diukur dari jarak terlebar dari lengkungan tulang rusuk di daerah dada menggunakan tongkat ukur. Mengukur lebar punggung diukur dari tonjolan sendi pinggul bagian kiri dan kanan menggunakan tongkat ukur. Ukur lingkar pergelangan kaki diukur melingkar di tulang radius ulna di dekat perbatasan kuku menggunakan pita ukur. Mengukur lingkar dada atau badan diukur pada tulang rusuk paling depan persis di belakang kaki depan. Alat yang digunakan adalah pita ukur. Mengukur lebar tulang tapis diukur dari tonjolan tulang tapis bagian kiri dan kanan menggunakan tongkat ukur. Mengukur lebar kelangkang diukur dari tonjolan tulang paha bagian kiri dan kanan menggunakan tongkat ukur. Panjang badan diukur dari titik tulang bahu ke tonjolan tulang tapis. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur. Dalam dada diukur dari titik tertinggi pundak ke tulang dada. Alat yang digunakan adalah tongkat ukur. Mengukur tinggi pundak diukur dari jarak tegak lurus dari tanah sampai titik tertinggi pundak. Alat yang digunakan yaitu tongkat ukur. Mengukur panjang muka diukur dari puncak kepala daerah titik tengah tanduk sampai ujung moncong menggunakan pita ukur. Mengukur lebar muka diukur sebagai jarak terbesar antara kedua lengkung tulang mata sebelah atas, luar kiri, dan kanan. Pengukuran menggunakan pita ukur.